Nih, kalau kita mau tahu dia masakan begini. Kalau bule picit tuh bermakna dia sudah masak dan batang dia tidak mengeluarkan banyak getah. Itulah dia. Cara-cara kita mau tahu itu buah tarap dia masak atau tidak. Oke, sekarang guys kita ambil tarap. Allah. Saya ikut pula. Kasih anu itu oke kan? Itu kecil tuh demo tuh. Ya tuh. Biang tua. Di atas, Ba. Muda nih, tapi boleh lah. Tua. Macam ni pokok yang ni nak kan kecil buah dia. Macam ni kan kecil buah dia. Ini yang sudah jatuh nih. Tinggi. Ini. Ya, ini coy. Masak. Iya, masak kok. Iya. Lembek lah. Masak. Masak, guys. Nih, kalau kita mau tahu dia masakan begini. Kalau bule picit tuh bermakna dia sudah masak dan batang dia tidak mengeluarkan banyak getah. Itulah dia. Cara-cara kita mau tahu itu buah tarap dia masak atau tidak. Dan juga semestinya dia mengeluarkan aroma yang sangat harum dan sedap. Kalau kita tekan begini, nampak tuh kan, dia tertekan. Tengok. Ini kalau kita jual 5 ringgit sudah nih guys. Ini tidak sampai 500 gram lah. Tuna lagi. Tuna. Ini. Tu lepas itu nak lagi. Tuna. Tuh.
itu. Wow. Tuh kuning sudah. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Untuk. Ya. Ini yang dia beli ini telapak lembut sini. Ambil jelah. Ini pun kelas sudah itu. Mana? Ini. Oh. Sama yang tu, nah di atas dia itu ada. Ayo. Aduh, merah. Oke, tarik. Nah guys, masak guys. Ini? Ini satu. Enggak. Ini modal nih. Ini yang kau itu merah tuh. Bukan. Hah? Di sini gitu. Ini. Ah. Sini deh, Nina kok tidak ambil? Tuh. Biarlah. Tuh nih. Ngambil yang tua, sebelah sana lah. Ini guys, tepung besar. Ini pun sudah masak. Ini pun sudah masak. Nah, ini dia tua. Dalam 2-3 hari masaklah nih.